Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Sis TV Channel, channel yang selalu menghadirkan informasi tentang dunia transportasi, otomotif, dan lalu lintas. Pada kesempatan kali ini saya ada di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya ada di seberang agen bis dengan tujuan ke bagian tengah ataupun timur Pulau Jawa, seperti ke Jogja, Solo, Surabaya, Malang, ataupun di luar pulaunya Denpasar. Pada hari ini atau sore ini sengaja saya datang ke kawasan ini untuk menunggu kedatangan bis double decker IHTS yang lagi viral. Satu-satunya bis double decker yang melayani trayek Bandung-Malang. Dan di depan saya baru berhenti bis Gunung Harta dengan tujuan Malang, berhenti untuk menaikkan penumpang ataupun paket. Dan masuk lagi bis Damri dengan tujuan ke Indramayu dengan bodi Legacy SR3, bodi lawas tapi masih cukup terawat. Lalu lintas cukup ramai di sore hari ini. Lintas berikutnya bis CBU dengan tujuan ke Sumedang dari Kampung Rambutan, Jakarta. Dan akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga bis double decker Gunung Harta Solution GHTS. Bis ini lagi viral di Bandung karena satu-satunya double decker yang ada di kota ini dengan bodi Jetbus 5, sasis Volvo B11R. Benar-benar premium nih bisnya, cukup elegan dan mewah kesannya. Bersiap untuk berhenti di depan agen bis di wilayah Cilenyi ini. Kelihatannya tadi di agen cukup banyak penumpang dan paket yang menumpuk. Berhenti untuk menaikkan penumpang dan paket-paket yang sudah menunggu. Benar-benar mewah kesannya ini bis. Masih mengatur posisi parkir yang benar. Dan nampak kesibukan kru bis dan kru dari agen menaikkan paket yang lumayan banyak. Melintas bis Bandung Express, bis legend dari Bandung dengan tujuan ke Wonogiri. Melintas dan berhenti untuk menaikkan penumpang dan paket juga dengan bodi Jetbus 3 Plus, cukup terawat dan bersih juga ini.
kru bis dan kru agen masih memasukkan paket-paket menuju bagasi. Sangat banyak seperti ini paket yang dibawa. Dan akhirnya juga bis GHTS meluncur menuju Tol Cisumdawu. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.